untuk bicara soal Kartini. Di Indonesia, kamu ingat sejak TK sampai hari ini, kebanyakan kalau hari Kartini kamu disuruh pakai kebaya, ya kan? Apakah kalau Kartini dilahirkan di Papua, kamu harus pakai pakaian adat Papua? Kebetulan Kartini dilahirkan di Jawa Tengah dan setiap hari pakai kebaya. Tapi sebenarnya Kartini hebat bukan karena kebaya. Apa? Tadi sudah dibahas dalam sejarah. Dia senang membaca. Kemudian dia berkirim surat kepada sahabatnya di Belanda. Jangan dulu belum ada aplikasi WhatsApp, belum ada email. Pos pun masih sangat sulit karena transportasi belum semudah sekarang. Tetapi dia senang menulis dan senang Belandanya membalas. Dia juga menulis saja. Apa kirim mungkin orang sekarang? Apa nama kirim mungkin tidak punya? Mungkin apa di Belanda? Di Indonesia sekarang dalam sebulannya dan seterusnya. Dia tulis itu dibalas di. Dia kiriman, dijualan, dia kiriman. Dia tak menyangka ternyata teman Belandanya mendokumentasikan surat Kartini. Karena pada kali dia ini kok ada wanita Indonesia yang berkirim surat bacaannya media-media Eropa. Dikumpulin, ditumpuk, kemudian diketik sama dia menjadi sebuah buku. Kartini tak menyangka itu sebenarnya buku yang dikasih judul habis dalam kebebasan. Kartini hanya menulis, dia sedih melihat anak-anak Indonesia umur 12 tahun sudah dinikahkan, kemudian umur 14 tahun punya anak, umur 17 tahun dicerai suaminya menikah lagi. Iya, sehingga banyak, kalau bayangkan dulu sekarang pun di daerah gak cekosok jauh-jauh deh, di planet sebelah. Besok, sekarang, ya itu banyak wanita-wanita muda yang katanya atas dasar Kartini dia berhasil merebut kebebasan. Tapi Kartini ingin kebebasan bukan kebebasan yang dalam arti bergaul bebas, seks bebas, pulang malam bebas. Kalau itu yang kamu nikmati, itu yang kamu ambil. Sekarang tetap bahkan terakhir di Jakarta Utara, seorang wanita muda kerja di kafe mampu naik dekar dan turun insert keluar dan tersedak.